kita akan mempelajari selanjutnya apa baiknya sebelum kita melanjutkan pembelajaran atau berdoa atau belum berdoa dimulai. Sudah semua yang terakhir belum sudah tapi lompat ya. Kemarin kita belajar tentang apa? Himpunan. Ada yang masih ingat tentang himpunan? Saya ya, silakan Mbak. Apa himpunan itu? Himpunan merupakan suatu kumpulan yang jelas dan terdefinisi, kemudian menjadi kesatuan yang utuh. Ya, betul sekali. Himpunan adalah kumpulan sesuatu yang jelas dan terdefinisi, kemudian menjadi kesatuan yang utuh. Kemudian kita akan melanjutkan tentang materi berikutnya dari himpunan. Buka video dulu ya, sebenarnya. Yaitu mempelajari tentang operasi himpunan. Operasi himpunan itu ada berapa aja? Kak tahu belum? Ada banyak. Ya, ada banyak. Kita lanjutkan. Yang jenis-jenis operasi himpunan ada empat. Yang pertama yaitu irisan. Apa itu irisan? Irisan adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan dari himpunan A dan B, irisan himpunan A dan B, yang disimpulkan dengan A irisan dengan B. Selanjutnya yang kedua ada gabungan. Gabungan adalah suatu himpunan yang elemennya merupakan gabungan dari himpunan A dan B. Gabungan A dan B disimpulkan dengan A gabungan B. Kemudian ketiga yaitu komplement. Komplement himpunan A adalah suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota S atau himpunan semesta, tetapi bukan anggota A. Komplement disimbolkan A, C, dan C di atas. Yang terakhir ada selisih. Selisih dari himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A, tetapi bukan anggota B. Selisih disimpulkan A selisih B. Kita contoh dari jenis operasi himpunan yang pertama yaitu irisan. Irisan ada contohnya yaitu A sama dengan himpunan A I, U, E, O. Kemudian B dari himpunan A, B, C, D. Kemudian dinyatakan dengan irisan yaitu A, irisan B sama dengan himpunan A, koma E. Jadi irisan himpunan A dan B ini adalah A dan E. Kemudian gabungan. Gabungan ini ada contohnya. Misalkan A himpunan A dan himpunan B. Himpunan A terdiri dari 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B terdiri dari A, B, C, D, E. Jadi gabungan B adalah 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Paham? Lalu kita lanjutkan contoh yang komplement. Ada himpunan semesta. Himpunan semesta ada 2, 3, 5, 7. Kemudian ada himpunan A, itu 1, 3, 5, 7. Jadi himpunan semestanya adalah 2. Kemudian selisih.
bangunan A, yaitu A, B, C, D. Kemudian bangunan B, A, I, U, E, O. Selisihnya adalah B, C, D. Kemudian kita baik, kita sekarang akan belajar menggunakan planfet. Planfet ini adalah media pembelajaran untuk himpunan. Kita masukkan dulu ke planetnya. AI ada himpunan A dan himpunan B. Dan kita akan tentang irisan, jenis-jenis operasi himpunan yang irisan. Itu ada dua himpunan, A dan B. Kita masukkan terlebih dahulu himpunan A. A, B, C, D, E. Kita masukkan terlebih dahulu. Ada A, terus ada Venus, B ada Moon, C ada Uranus, D ada Merkurius, dan E ada Sun. Dari himpunan B kita masukkan dulu A, B, C, D, E. Kita masukkan A ada Venus, B ada Saturnus, C ada Neptunus, D ada Bumi, dan E ada Sun. Kalau matahari, yang mana? Limun, yang mana? Irisan dari A dan B, ada yang tahu? Yang A dan E, yang A dan E, yang A dan E itu apa aja? Ini ada Venus, Venus, dan E ada matahari. Jadi irisan dari himpunan A dan B ini ada Venus dan matahari. Kemudian setelah mempelajari irisan, kita akan mempelajari tentang gabungan. Kita ini kita masukkan dulu ada gabungan A dan B. Himpunan A ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang B, himpunan dari B ada A, B, C, D, E. Kemudian kita gabungkan keduanya. Jika digabungkan, jadi jika digabungkan seperti ini, ada 1, 2, 3, 4, 5, A, B, C, D, E. Paham? Ya. Komplement himpunan A itu ada suatu himpunan yang anggotanya merupakan anggota S, atau himpunan semesta, tapi bukan anggota A. Himpunan A ini ada 1, 3, 5, 7. Dan himpunan semestanya itu ada 2, 3, 5, 7. Manakah yang komplementnya? Siapa yang tahu? Saya
siapa namanya? Laila. Ya, Laila. Mana kumpulannya itu? Yang kedua. Baik, tepuk tangan. Betul sekali, komplemennya dari ini adalah dua. Dua ini adalah dui. Paham? Adalah dui. Yaitu kita masukkan soal dulu. Selisih dari A dan B masukkan terlebih dahulu. Di bulan A masukkan terlebih dahulu. A B C D. Kemudian di bulan B, di bulan B ada A. Selisih dari bulan A dan B adalah di bulan A. Di bulan A terdiri dari A, B, C, D. Kemudian di bulan B ada A, I, U, E, O. Jadi selisih dari di bulan A dan B adalah B. BCD ini ada tiga selisih dari himpunan A dan B atau BCD. Dan ini ada beberapa soal untuk kalian latihan di rumah. Ada 1, 2, 3. Ini kalian kerjakan masing-masing dengan menggunakan alat peraga ini juga bisa, atau dengan cara sendiri materi juga bisa. Terima kasih. Jika ada yang tidak masuk, maju semua. Dan mengakhiri pelajaran kali ini, kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Selesai. Cukup dari saya. Latihannya dikerjakan. Ya, tetap semangat.